Halo teman-teman, selamat siang. Balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Channel standaran motor GL series hanya ada di sini, yang masih low KM ya, yang masih standar pabrik. Seperti ini nih, Jeep Revolution Barong 2012 yang low kilometer, standar, orisinil, pabrik, gede banget dan cycle semua. Kesempatan vlog siang ini aku akan sedikit memberikan tips ya, apabila buat Mega Pro Primus nih, misalkan untuk Mega Pro Primus teman-teman lama nggak dipakai atau cuma dianggurin di rumah, baik sampai 5 bulan ataupun 1 tahun itu nggak kepanasin ya, ataupun nggak di starter sama sekali. Buat yang masih awam atau yang masih awalan menggunain motor GL ya, ataupun Mega Pro, jadi Mega Pro itu ada tarikan ataupun cok ya, cok buat Mega Pro Primus. Kalau si Tiger itu kan jelas banget nih, coknya ada di bagian sini nih, cok ya. Apabila di pagi hari mau di starter susah, mau di panasi susah, itu seringnya kita pakai cok ya di sini. Terus kalau Mega Pro cuknya di mana teman-teman? Oke, di kesempatan ini aku akan sedikit memberikan salah satu letak dari cok dari si Mega Pro Primus atau GL 160. Walaupun motor ini paginya itu gampang banget kita angetin kan ya. Julukan paling gampang kita starter karena ini CC-nya lebih kecil daripada si Tiger Revo kan. Jadi ada letak dari cuknya teman-teman. Kalau untuk stiker kan cuknya di sini nih. Kalau untuk Mega Pro itu letak cuknya di bagian bawah samping karbu. Jadi teman-teman bisa tarik ke atas aja kayak gini. Misalkan motor 5 bulan nggak dipakai kan agak ngeyel ya, walaupun Mega Pro, ataupun sampai 1 tahun nggak dipakai, bener-bener nggak dipakai karena sudah punya motor yang baru itu. Itu teman-teman bisa ditarik pol ke atas terus di starter, dijamin langsung top chair. Kalau untuk off-nya itu di posisi kayak gini bawah, kalau mau cok tinggal kita tarik 2 kali. Nah, ini sudah narik cok, jadi otomatis coknya on, di starter langsung jreng. Boleh teman-teman coba ya, yang punya Mega Pro di rumah nggak pernah dipakai terus susah sulit untuk kita starter, bisa pakai dengan cara berikut. Oke, semoga bermanfaat, sedikit memberitahukan atau informasi cara coknya dari si Mega Pro ya, barangkali belum ada yang tahu kan, lihat video ini bisa manfaat. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GL.